Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riana Res Kitchen. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu kukus red velvet 2 telur yang hasilnya benar-benar jumbo banget menggunakan loyang ukuran 22 cm ya teman-teman. Hasilnya sangat cantik, punya tekstur yang sangat lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan. Bisa dijadikan ide jualan dan bisa juga dijadikan hantaran ya. Cara membuatnya pun sangat mudah, simple, gak pakai ribet. Sangat cocok untuk para teman-teman pemula. Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya. Untuk yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 100 ml atau 15 sendok makan air putih. Tambahkan 1 saset SKM putih. Di sini saya menggunakan air matang ya teman-teman. Setelah selesai, kedua bahan ini saya akan aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Kemudian ketiga bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, setelah kurang lebih 5 menit saya mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Bisa kita matikan mixer. Untuk konsistensi adonannya seperti ini teman-teman. Dia sangat halus, lembut, dan soft peak ya. Lalu bisa matikan mixer dan masukkan SKM yang tadi sudah kita cairkan. Kita masukkan semuanya. Lalu kita mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata selama kurang lebih 1 menit. Nah, setelah kurang lebih 1 menit kita mixer, lalu matikan mixernya lagi. Di tahap selanjutnya masukkan 160 gram atau 16 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak. Dan saya masukkan juga 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk. Lalu kedua bahan kering ini kita ayak bersamaan. Oke, setelah selesai mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata ya, selama kurang lebih setengah menit atau 30 detik saja. Nah, setelah selesai seperti ini, matikan mixer. Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali ya, teman-teman. Berikutnya, masukkan 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Selanjutnya, saya akan aduk menggunakan spatula, menggunakan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja seperti ini. Sampai benar-benar tercampur rata, jangan sampai ada minyak yang tersisa atau yang mengendap di bawah adonan ya. Oke, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur dengan merata seperti ini. Lalu saya akan mengambil wadah dan saya akan mengambil kurang lebih 5 sendok makan adonan ke dalam wadah. Setelah selesai, kita sisihkan dulu. Dan untuk adonan yang banyak ini, saya akan menambahkan 1 sendok teh pasta red velvet.
Dan supaya warnanya lebih cantik, saya juga akan menambahkan 1/4 sendok teh pasta coklat Black Forest. Lalu kita aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur dengan merata. Oke, setelah semuanya tercampur dengan merata seperti ini, lalu kita sisihkan. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan yang berbahan plastik. Saya menggunakan yang berukuran 22 cm dan untuk tingginya 7 cm ya. Di keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Sekarang kita akan tuang adonan yang putih. Seperti ini ya teman-teman menuangnya di bagian bawah. Saya bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah selesai, kita tuang semua adonan red velvet di atas adonan yang putih. Kita tuang semua sampai habis. Oke, setelah selesai jangan lupa hentakan. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan kukusan bulat, tutupnya bisa dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Kemudian buka tutup kukusan. Dan masukkan loyang atau cetakan berisi adonan ke dalam kukusan, pastikan berada di bagian tengah. Lalu bisa kita tutup rapat kembali dan ini akan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Oke, setelah kurang lebih 30 menit bisa dibuka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus sekali ya. Sekarang siap kita angkat dan keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya pun sangat mudah, tidak ada yang lengket sama sekali. Hasilnya cantik banget teman-teman. Mulus banget, super empuk, super lembut. Wow, mantap banget ya. Sekarang ini akan kita tunggu dingin dulu sebelum kita potong-potong. Jangan memotongnya dalam keadaan panas ya. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep red velvet kukus 2 telur yang hasilnya jumbo banget. Walau hanya memakai 2 telur saja, tapi hasilnya sangat memuaskan. Dijamin rasanya juga enak banget. Teksturnya super lembut, super empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman. Sekarang kita bisa lihat serat bagian dalamnya. Wow, serat bagian dalamnya kelihatan sangat halus. Wow, ini juga super empuk. Mantap sekali ya teman-teman. Wow, saya akan cobain dulu, bismillah. Wow, rasanya benar-benar enak banget teman-teman. Manisnya pas, red velvetnya kerasa. Lembut, empuk, gak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya. Bisa dijadikan ide jualan atau hantaran juga ya teman-teman. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang akan menjadikannya ide jualan bisa mengemas menggunakan box window seperti ini. Nanti untuk rincian harga modal dan harga jual saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.